Ini aspirasi teman-teman se-Indonesia. -teman Yang kedua, saya sadar calon kepala desa habis miliaran teman-teman, jual bebek, jual kambing, jual rumah, jual tanah, masa sih setempelnya kayak ormas, betul? Ganti dong burung geruda. Pak Presiden kita burung geruda, betul? Gubernur burung geruda, betul? Bupati, wali kota, burung geruda, betul? Masa kita di bawah setempelnya kayak ormas. Jangan salahkan kami kalau rakyat di desa, warga desa tidak tahu lambang burung geruda dan lambang negara. Karena korespondensi itu paling banyak surat menyurat di desa. Dengan burung geruda di bawah, oh ini ternyata lambang kita, burung geruda. Sekarang banyak yang nggak tahu lambang kita, burung geruda. Taunya setempelnya kayak ormas. Itu bagian sosialisasi masalah lambang burung geruda. Kemudian yang terakhir mengenai stempel. Saya terus terang juga baru tahu, tadi di depan diberitahu Pak Surta so, tadi diberitahu, kaget juga saya. Terus ininya apa, gambarnya apa kalau enggak? Hanya tulisan saja. Pak Menteri Dalam Negeri, ini dibuatin aja instruksi mendagri. Capnya pakai burung Garuda. Lui. Lui itu memang lambang negara kita kok. Kalau dipakai oleh kepala desa ya wajar dan wajib toh. Clear semuanya. Clear. Yang berkaitan dengan dana desa. Sekali lagi saya ulang. Sampai tahun ini dana yang disalurkan untuk desa itu 468 triliun ke desa. Jangan dipikir ini uang kecil loh. Ini uang gede sekali. Besar sekali. Dalam sejarah negara ini berdiri Desa diberi anggaran sampai 468 triliun itu belum pernah. Oleh sebab itu, hati-hati dalam mengelola, memanage duit yang sangat besar sekali ini. Sebetulnya kemarin, kalau tidak ada COVID di 2020, saya sudah berpikir akan menambah melompatkan anggaran desa itu lebih gede lagi. Tapi Tuhan belum mengizinkan, karena uang yang dipakai COVID di 2020 itu sudah 690 triliun, gede sekali, gede sekali. 2021 740 triliun, gede sekali. Sehingga dana seluruh kementerian juga kita potong, kemudian dana untuk desa juga sedikit kita potong. Sedikit loh ya, sedikit kita potong. Tidak banyak, sedikit. Nanti tahun depan, insya Allah dikembalikan atau dinaikkan lagi. Dari 468 triliun tadi, saya tadi bisik-bisik ke Pak Surta, Pak Presiden. Oh ya. Di pemerintahan desa ini diberi dana operasional desa. Sudah saya jawab di depan, tapi nanti saya ulang lagi, Pak, waktu sambutan. Pak Surta minta Pak kalau bisa ya empat persen atau lima persen dari total anggaran ndak 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 untuk yang pertama ya saya berikan tiga persen nanti tahun berikut bisa ke atau lima persen ini tolong dicatat Eh, Bapak Ibu semuanya kan juga sudah dapat dari pemerintah kabupaten, ya kan? Ini ada khusus untuk dana operasional, untuk dana desanya. Tapi saya menyadari betul kerja keras Bapak Ibu sekalian karena hasilnya tadi sudah disampaikan oleh... Pak Mendagri, Pak Tito, jadi jalan desa berapa, jadi embung berapa, jadi irigasi berapa, jadi jembatan berapa. Semuanya jelas, konkret, fisik ada. Ini akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di desa maupun nanti diagregatkan menjadi pertumbuhan ekonomi nasional. Jalan desa. Coba lihat jalan desa. 227 ribu kilometer jalan desa. Ada yang tidak percaya. Pak, 227 ribu kilometer itu panjang sekali loh. Ya saya jawab, ya panjang, tetapi itu masih sedikit. Karena kalau dibagi dengan jumlah desa yang ada di negara kita 74.900, artinya itu baru 3 kilo per desa kira-kira. Ya enggak? Kan biasa dalam satu desa ada tambahan 3 kilo, tapi sebuah pekerjaan yang besar ini 3 kilo buat saya. Tapi itu pun masih ada yang sanksi. Ya kalau 74.900 kali 3 kan sudah kira-kira ya angka itu. Jadi masih ada banyak jalan-jalan di desa yang memang perlu dibangun dan diperbaiki utamanya dan utamakan jalan-jalan produksi yang menuju ke sawah ke kebun itu yang didahulukan. embung irigasi, dan lain-lain. Jembatan pasar desa, BUMDES, tambatan perahu, banyak sekali, saya, saya cek satu persatu. Kemudian yang berkaitan dengan kualitas hidup, banyak sekali. Pembangunan air bersih, posyandu, polindes, drainase, sumur, paut, MCK, ini juga dari dana desa dan itu akan memperbaiki kualitas hidup, kualitas SDM dari masyarakat di pedesaan. Jangan ada yang menyangsikan betapa sangat bermanfaatnya dana desa yang telah kita kucurkan ke desa-desa. dan itu sekali lagi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di desa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional saya hanya titip ini sudah bolak balik saya sampaikan kalau membangun fisik ataupun non fisik gunakan bahan bahan material dari desa itu dari desa bapak ibu semuanya paling-paling jauh itu dari kecamatan. Mau beli semen ada di desa, beli di desa. Mau beli batu bata ada di desa, beli di desa kita sendiri. Supaya apa? Uang itu berputar terus di desa kita. Paling jauh itu ke di kecamatan kita. Jangan sampai uang itu kembali ke kota apalagi kembali ke Jakarta. Hati-hati, kembali lagi ke sini. Hati-hati, berarti pertumbuhan ekonomi secara terus-menerus dan berkelanjutan itu akan juga kembalinya ke pusat lagi. Usahakan ini, ini penting sekali, beli apa-apa semuanya dari desa kita. Apapun mau beli telur untuk misalnya tambahan gizi untuk anak, enggak perlulah harus ke kota. Cari mungkin terpaut harganya, terpaut. Tapi tetap beli di desa kita karena nanti uangnya berputar di situ terus. Itulah yang akan menghidupi masyarakat kita, masyarakat desa. dan pada akhirnya nanti akan menurunkan angka kemiskinan di desa. Dan sudah kelihatan. Coba dilihat kurvanya, sudah turun, 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 terus. Turun terus. Kita harapkan ini, kalau enggak pandemi sebetulnya sudah agak tajam, tapi karena ada pandemi, naik sedikit lagi ini yang kita harapkan kenapa pembangunan itu dimulai dari desa. Kemudian untuk tahun ini, tahun ini total yang ditransfer nantinya 68 triliun. Ini sampai pagi tadi saya cek, udah berapa sih serapannya? Masih 13,5 persen. Mungkin juga tadi keluhan dikarenakan apa? Laporan SPJ-nya yang terlalu ruwet dan bertele-tele, betul? <Syukur> Pak Mendagri, ini coba diurus dengan Kementerian Keuangan agar yang namanya SPJ itu tidak ruwet-ruwet. <Syukur> Nanti para kepala desa ini tidak ngecek jalan, tidak ngecek irigasi, tidak ngecek posyandu, malah urusan buat SPJ saja. Satu lihat SPJ juga pusing juga. Saya aja yang lihat aja pusing. Apalagi yang melaksanakan. Tapi saya sudah belak belik perintah mengenai ini. Ternyata enggak mudah juga merubah sistem akuntansi kita. Tapi muka-muka setelah keluhan ini nanti ditindaklanjuti oleh mendagri agar semuanya lebih simpel dan lebih mudah, lebih sederhana. Kemudian yang berkaitan dengan BLT Desa. Tadi Pak Ketua Abdesi menyampaikan jangan maksimal 40 persen, eh jangan minimal 40 persen, tapi maksimal 40 persen, ya saya setuju. Sehingga kepala desa bisa, bisa mengkreasi anggaran yang ada juga untuk Kemungkinan keperluan-keperluan lain yang mendesak, yang di antara desa dengan desa satu itu berbeda-beda. Diskresi itu yang kita berikan kepada kepala desa. Kemudian yang terakhir mengenai stempel saya terus terang juga baru tahu, tadi di depan diberitahu Pak Surta tadi diberitahu, kaget juga saya. Terus ininya apa, gambarnya apa kalau enggak? Hanya tulisan saja. Pak Menteri Dalam Negeri, ini dibuatin aja instruksi mendagri Capnya pakai burung Garuda. Lui, lui, itu memang lambang negara kita kok. Kalau dipakai oleh kepala desa ya wajar dan wajib toh. Clear semuanya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Masih ada lagi sebelum saya mundur. Dunia apa itu? usulannya banyak sekali, nanti saya jawab, saya jawab. Nanti dikumpulin aja di Pak Ketua Abdesi, Pak Surta, nanti kita kaji semuanya satu-satu hal-hal yang menyebabkan desa tidak lincah, desa tidak cepat, kemudian keputusan-keputusan yang bisa didelegasikan ke desa apa, nanti akan kita semuanya, kita rubah. Yeah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Pada kesempatan yang baik ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.